Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue di Ferdi Gaming cuy ya. Nah pada kali ini gue bakal nunjukin kalian cuy, bagaimana sih caranya kita pakai tas. Tapi tasnya tuh gak bakal kelihatan namanya di gak bakal kelihatan saat kita pakai cuy. Nah ini ada tas level 3 di sana, bakal gue pakai teman-temannya. Apakah bakal kelihatan di belakang gue cuy ya. Nah gue pakai ini 1, 2, 3. Nah saat gue pakai teman-teman, tasnya tuh gak kelihatan cuy. Nah kalian lihat tuh, mungkin nanti kalian udah ada yang tahu teman-teman caranya gimana. Tadi pun kalau nggak tahu bakal gue tunjukin ke kalian cuy. Nah ini ada tas level 3 gue pakai ya, buktinya di sana. Tapi nggak kelihatan cuy. Nah keren nggak sih begini? Ini khusus buat kalian yang nggak suka teman-temannya kalau bandulnya tuh terhalang oleh tas gitu cuy. Jadi cuma kalian pakai bandel aja, meskipun udah ada tasnya ya, itu bakal tersembunyi teman-teman. Oke teman-teman, aja caranya seperti yang gue lakukan ini supaya kalian nggak tahu ya. Oke langsung kita ke caranya ya. Let's go. Nah, oke teman-teman, bagaimanakah cara untuk menggunakan tips tadi teman-teman ya? Itu adalah sebuah itu ya fitur dari Free Fire-nya langsung cuy, bukan cheat ataupun config ya. Nah, ikutin aja caranya seperti yang gua gunakan ini teman-teman ya. Pertama kita masuk dulu ke vault. Terus kalian cari yang namanya bundle yang bisa nyembunyiin backpack kalian cuy ya. Kalau ada yang kalian udah tahu sih pasti bisa lah ya. Nah, ini enggak ada backpack-nya, enggak bisa. Tadi gua ada yang nemu yang bisa ya, bentar. Nah, yang ini teman-teman, yang ini itu bisa teman-teman ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan sini, itu ada tulisannya sembunyikan backpack teman-teman ya. Nah, kalian pakai dulu bandelnya di sini, langsung pakai. Terus kalian pencet aja ini nih, sembunyikan backpack. Nah, itu sembunyikan tas kalian teman-teman ya, maksudnya ya. Kalian sentuh aja, kalian checklist. Cuy, itu kalian centang aja, kalian sentuh aja. Terus nah centang ini, terus kalian tinggal main ya ke mapnya. Terus kalian pakai tas yang macam kayak gue gunakan tadi ya, maka dia bakal tersembunyi ya, level 1, level 2, level 3 ya. Bagi kalian yang gak suka kalau bandel kalian itu ada tasnya gitu ya, jadi kalian gunakan ini aja. Jadi kalian main itu ada bandelnya doang cuy, itu bakal keren banget ya kan. Nah begitu ya. Nah sekian dari gua cuy ya, semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like apapun itu ya. Dadah.